telah sukses menarik 2.3 kali dari aplikasi penghasil uang kali ini sampai saldo aku sebanyak 9.800 ya guys ya. Nah buat kalian penasaran gue bakal ngajarin, tapi sebelumnya jangan lupa pencet tombol linknya terlebih dahulu ya guys ya. Dan gak lupa gue bakalan ngasih saldo dana gratis 100.000 per orang buat kalian yang udah komentar menarik di video ini. Nanti gue bakal pilih salah satu dari kalian ya. Buruan kalian komen, aku tunggu, langsung aja kita menuju ke gamenya. Nah di sini untuk game pertama ada Funtile Block ya guys ya. Nah di sini buat kalian mau main langsung aja, kalian bisa lewat link yang ada di deskripsi video ini atau dapatkan aja di Play Store. Nah untuk cara bermainnya di sini mudah banget, tinggal kalian nyamain-nyamain aja buahnya seperti ini sebanyak 3 kali. Dan di sini ada selesaikan misi mendapatkan DM juga ya guys ya. Dan di sini aku belum tahu nih guys untuk kegunaan diamondnya nih, gunanya buat apa gitu guys ya. Aku belum tahu ya. Nah, untuk cara bermainnya nih mudah banget sih asli. Dan anehnya guys, ketika kalian main ya nyama-nyamain seperti ini, kalian bisa lihat tuh uangnya bertambah anjir. Nah, ada 4.800 loh baru aja main guys ya. Dan di sini tingkatan level 3 bakal dikalikan 4 kali lipat. Buset, itu banyak banget. Coba nanti kita tar ya di level keempat ini guys. Soalnya di sini saldo aku udah 4.800. Dan di sini aku belum membuktikan bahwa aplikasi ini tuh beneran membayar guys ya. Soalnya aku aja baru banget main gitu kan. Ya kalian tonton video ini aja sampai selesai biar kalian tahu aplikasi mana yang membayar. Soalnya di sini gua nggak cuma review satu buah aplikasi, gua review 3 buah aplikasi sekaligus setiap videonya. Nah di sini kalian bisa lihat ya guys ya, dapat uang udah 23.000, di sini udah dapat 68.000. Dan coba kita langsung aja tarik ya, apakah bisa membayar beneran. Di sini aku penasaran banget guys, soalnya kok enak banget gitu kan, dapatnya mudah banget guys. Dan di sini uang aku udah terkumpul 70.000 guys ya. Apakah bisa beneran ditarik? Langsung aja kita tarik. Di sini ada menggunakan OVO Dana ya kan. Langsung aja kita masukkan nomor HP-nya. Kalau ini terbukti membayar sih gila sih. Ini gede banget, guys. Aku sih agak ragu guys ya tentang aplikasi ke-1 ini yang gue review kan, beneran gak bisa ditarik. Buset dah, kurang ajar nih. Gak bisa ditarik, guys. Dah, lah udah main pula ya. Lanjut aja ke aplikasi yang kedua ya. Nah aplikasi kedua ini tentunya bisa ditarik ya guys ya. Untuk namanya sendiri adalah Color Treponzel guys ya. Nah di sini tuh aku udah main ya guys ya. Dan di sini saldo aku udah sebanyak 160 rupiah guys ya. Dan ini tentunya bisa ditarik. Untuk nominal penarikannya minimal 1 rupiah hingga 200.000 rupiah ya. Nanti kita coba tarik ya, pasti ini membayar sih guys. Soalnya aku tadi udah buktikan di sini untuk pembayarannya lengkap sesuai negara kalian ya guys ya. Jika negara kalian Indonesia, bakal bisa narik menggunakan Dana. Nah, untuk cara bermainnya itu mudah banget. Tinggal kalian mencabut aja baut sesuai warna ya. Nah, jika bautnya itu biru, kalian samain biru seperti ini. Hingga yang ini jatuh seperti itu ya guys ya. Jika merah, samain merah. Nah, di sini aku dapat 1000 lebih koin. Dan di sini untuk dapatnya itu 16 rupiah ya guys ya. Ya, lumayan lah ya. Kalau kalian kumpulin, bakal menjadi 1000 bisa kali ya kan. Aku tadi udah nyobain main selama 5 menit ya, dan itu dapet 160 rupiah ya guys ya. Nah di sini kalian bisa ngeklaim dengan menonton iklan ya guys ya. Jika kalian gak mau ribet ya, kalian bisa untuk ningkatin level terlebih dahulu, jangan nonton iklan terus ya guys ya. Soalnya semakin tinggi level kalian, tentunya pendapatan kalian makin bertambah ya guys ya. Nah di sini kalian tuh tinggal nyamain-nyamain aja baut seperti ini ya. Jika bautnya merah, kalian samain aja merah seperti itu hingga bola-bola yang di bawah itu jatuh ya. Dan di sini kalian bakal disuruh tuh nonton iklan dan kalian bisa dapatkan hingga 5000 koin ya. Dan di sini aku dapat saldo 177 rupiah. Langsung aja kita tarik pakai Dana. Dan di sini pembayaran tertunda ya, dan ternyata udah masuk guys secepat itu ya. Dan di sini di game ketiga aku udah mendapatkan saldo sebanyak 112.000 dan di sini ada minimal penarikannya itu 120.000 ya. Dan aku di sini tanpa endro sama sekali ya guys ya. Gue dapetin cuan seperti ini itu caranya dengan sangat mudah. Nanti gue bakal bagikan ya untuk nama gamenya itu Fun Cruise ya guys ya. Dan di sini aku review jujur ya tentang game kali ini dan gak ada endro sama sekali ya kan. Tentunya di sini kalian bisa tarik menggunakan GoPay. Nah untuk cara mendapatkan cuannya, pertama-tama kalian bisa mengundang teman kalian. Nah di sini kalian bisa lihat ya guys ya, aku dapet 294. Dan di sini ada kode undangan sebanyak 399 ya. Dan di sini kode undangan gua banyak banget yang masih tertunda guys ya. Nggak tahu kenapa ya kan, banyak banget loh. Nah di sini kalian juga bisa mendapatkan koin dengan cara menyelesaikan misinya ya. Nah di sini kalian bisa dapat 5 juta koin ya.
Nah, selain itu juga kalian bisa bermain game untuk mendapatkan koin. Setingkat tingkatan levelnya bakal bertambah ya koinnya. Nah, di sini kan aku tingkat levelnya tuh 1. Bermain game sebentar seperti ini nyamain buah ya kan, dan nanti tingkatan level 1 bakal mendapatkan 500 koin ya. Dan di sini tuh aku nanti coba bakal lari apakah bisa beneran membayar, tapi next video. Oke, aku pamit dulu ya.